Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sukses dibuat terkesan dengan hadiah sederhana namun berharga yang diberikan Fujianti Utami untuk Baby A. Baru-baru ini, Fuji memberikan hadiah untuk anak pertama Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, Baby A. Menariknya, hadiah yang diberikan Fuji untuk Baby A ini terbilang cukup sederhana, namun bisa membuat Aurel dan Atta begitu terkesan. Kira-kira hadiah apakah yang diberikan Fuji untuk Baby A? Melansir dari video yang diunggah Fuji Story, Fuji membagikan momen saat dirinya memberikan kado untuk Baby A. Dalam video tersebut, YouTuber cantik itu mengaku sempat bingung harus memberi hadiah apa untuk anak Atta dan Aurel. Ini dia akhirnya, aku mau kasih kado buat Baby A, yang lain udah pada kasih, aku bingung mau kasih apa, kata Fujianti Utami. Alhasil, Fuji pun menemukan ide untuk memberi hadiah Baby A berupa Al-Quran. Akhirnya aku kasih hadiah ini, insya Allah akan bermanfaat untuk Baby A seumur hidup, aku kasih Al-Quran, kata Fuji sambil memberikan Al-Quran kepada Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Mendapat hadiah berharga tersebut, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar pun terkesan dengan pemberian Fujianti Utami Putri. Masya Allah, kata Aurel. Pokoknya nak, besok kamu sudah harus bisa baca Al-Quran, sahut Atta seakan menasihati Baby A yang tengah tidur pulas di ranjang. Fuji pun menjelaskan bahwa Al-Quran pemberiannya itu disertai teknik membaca yang didesain khusus untuk anak-anak. Atta Halilintar pun berharap kado dari Fuji itu kelak bisa membantu mewujudkan harapannya yang menginginkan agar Baby A kelak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah ini anak menjadi anak penghafal Al-Quran di usia muda, kata Atta Halilintar. Mudah-mudahan dia nanti akan ingat, gua hafal Al-Quran lewat Al-Quran yang dikasih Tante Fuji, imbuhnya. Fuji yang mendengar harapan mulia Atta itu pun sampai mengaku langsung merinding mendengarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.